Okay, Dios, more action. Oh, mantap. Mau pocket sangat kecil. Saya nak ucapkan terima kasih pada subscriber. Okay, ini dia Osmo Action daripada DJI. Semalam saya beli dekat Paradigmo Petaling Jaya semalam. So, tak sempat nak unboxing semalam. Hari ni saya buat unboxing. Excited, tak sabar nak tengok apa dalam dia. Hari ni kita buat unboxing sahaja. Next time saya buat review untuk kamera ni. Kelebihan dan features. Memory card tak include ya. Sebab saya beli separate memory card. 64GB dan camber. Ok, jom kita buka dulu tripod dia, tengok apa dalam. Oops. Tengok apa ni. Oh, ini mount. Ok, ini mount tak pasti. Oh, ini mount. Ok, mount. Satu lagi skru ni dah sini. Ok, skru. Ok. Dan dia punya tripod. Ini dia tripod dia. Mini tripod dia, mini tripod. Cuma nampakkan macam tu. Okay, sekarang kita nak unboxing Action Cam Osmo Action. Tengok dulu aksesori apa dapat. Bateri dan bateri case. Ada slot untuk simpan memory card ya. Dalam tu kalau nak buat extra bateri. Okey. Ni kabel USB dan output Type-C. Skru untuk mounting ya. Next mounting flatnya, surface flat. Mounting curve. Mungkin untuk helmet. Boleh pakai untuk helmet mounting dia. Dan dia lain sikit ya. Oh, dia ada buka. Oh, senang ni buka. Okey. Situ klik. Okey, boleh. Okey. Dan ini menu guide. Okay, ini dia. Apa dia? Apa ni? Tak ada apa-apa dah. Okay, dengan casing sekali ya. Dengan casing. Dia ada selfie mode. So boleh senang nak tengok angle kalau nak buat selfie. Kita try buka ya dia punya casing. Macam mana buka sini. Okay. Then
gitu, cuma ini. Oh, macam ni. Oh, fit lagi ya. Okay, ini dia. Dia ada dah sekali protector lens ya. Ni boleh pusing buka macam tu. Dan boleh replace. Sangat solid ya. Material dia sangat cantik. Solid. Okay. Sini ada turn off button untuk button record. Tepi sini ada mic dan ini rasanya speaker. Ini untuk lock bateri kiri kanan. Okay, ni untuk apa ni? Untuk USB dan micro SD slot. Okay, mana lagi apa lagi? Tutup dia balik. Sini ada button QS, quick switch QS. So nak switch daripada screen depan ke screen belakang ke screen depan. Okay. Tak lagi. Dan atas sini pun ada lagi satu lubang untuk mic. So atas bawah dia, ke kiri tepi dan atas dia punya mic. Dia punya internal mic. Okay, dah masuk maghrib dah. Okay, kita sambung semula. Kita try on. Tengok macam mana. Masukkan bateri. Macam mana masuk bateri ni? Sini, sini. Okay, ni tak dapat ya. Nampak korang tu tak dapat. Ni dapat dah. Okay, dapat. Turn on. Okay, ni ada indicator sini, light. Dan sekejap ya. Oh, boleh. Upset. Buka dulu. Shining. Okay, saya charge ya pakai power bank. Nampaknya ada support charge pakai power bank. Okay, ni kena activate with DJI Mimo ni, skip lah. Kita buat kemudian. Hari ni berapa ribu dan hari ni 6620. Oh, touchscreen dah boleh smoke eh. Please activate before you skip activation menu for. Okay guys, cabut eh. Oh, jadi cabut. Okay, ni kena charge dulu. Nanti. Okay, setakat ke sini sahaja unboxing untuk Osmo Action Cam. Untuk next video saya akan test quality video dan sedikit review untuk features dalam kamera ni. Jadi jangan ketinggalan, pastikan subscribe dan tekan butang loceng. Bagi mereka yang tercari-cari kamera untuk memulakan vlog YouTube, saya rasa kamera ni paling sesuai selain GoPro. Okay, sampai di sini sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum.